Jogja. Terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yusuf Mas, yang telah menjatuhkan program Kementerian Pesantren dan menjadikan pesantren kami sebagai salah satu penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren tahun 2023. Bantuan inkubasi bisnis pesantren ini sangat bermanfaat bagi pondok pesantren kami dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesantren secara konsisten. Dengan adanya bantuan inkubasi bisnis pesantren ini, kami berharap dapat membangkitkan sektor usaha di dalam lembaga pesantren, juga membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di dalam maupun di luar pondok pesantren. Kami mendoakan agar Bapak Menteri beserta jajarannya senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dari Allah SWT sehingga dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'alayya wa rahmatullah.